Oke guys, assalamualaikum, jumpa lagi guys dengan Misteris Channel. Kali ini Misteris akan ini guys ya, membuat challenge ya guys ya, membuat challenge menabung buat ini ya, aduh, menabung buat apa namanya, beli sapi buat kurban guys. Ini kan udah tanggal 22 Juni guys, 22 Juni kalau nggak salah Idul Adha itu tanggal 10 Juli kalau nggak salah guys ya, bener ya kalau nggak salah ya guys ya. Coba deh mulai ini hari ketiga ya, Misterius nge-grab guys, nge-grab uangnya ditabung. Insya Allah kalau rezekinya terkumpul buat beli sapi guys. Doain ya guys, ini hari ketiga guys, hari ketiga. Kemarin nggak sempat ini, nggak sempat apa, video, nggak kepikiran untuk kesana. Baru hari ketiga ini kepikiran untuk mau video. Ya ini jam malam-malam guys ya. Ini jam berapa ini, jam 1:16. Semoga aman guys, semoga bismillah deh. Ini hari ketiga ya guys, ini hari ketiga kita capcus cari rezeki guys ya, cari rezeki kita tabung di hari kita tabung, ntar kita buat beli sapi ya guys. Di hari pertama saya mendapatkan 450 guys, lumayan guys, mantap. Di hari kedua 200-an lah, 150 lah, 150 150-an, jadi sekitar dapat 600 guys, 2 hari dapat 600 ribu. Ini hari ketiga guys, ini awal narik 100 guys, 114 kalau nggak salah. Dari Jalan Putu Cowe ke Purabaya itu terminal Mungkurasi guys ya, lumayan jauh. Ayo guys, doain sampai target bisa beli sapi guys. Yuk, semangat. Kita temuin orangnya ya guys. Oke. Oke, capcus guys. Bismillah guys. Oke guys, kita jemput orangnya guys. Kamu nggak sapunya? Apa? Sapu? Sapu. Oh sapu ya. Safety. Tadi tak kira di sebelah sana. Kan tujuannya ke mau ke Bungur. Tapi titiknya di sana. Di sini, di serutu. Serutnya di sini tadi? Iya. Oh, tak kira di sana. Saya cari apa? Saya ngikutin di sana tadi. Bang, jam casnya ya? Iya, silakan. AC-nya nggak bisa? Oh, bisa. Maaf. Malam-malam nggak tak pakai AC. Silakan. AC-nya berengnya. Mau kemana? Terminal Mungkurasi. Enggak, setelah itu kemana? Mau ke Semarang. Mau Semarang. Oh, Semarang. Jauh bang rumahnya. Kerja di sini? Apa? Kerjanya di sini? Enggak. Ikut dari rumahnya teman. Soalnya kalau nyebut di sini tuh nggak boleh. Tak kira di sebelah sini. Enggak lah. Soalnya sini ini nggak boleh. Iya kalau. Iya. Tahu ya? Iya. Makanya saya ambil di tepi paling tepi. Tak kira takutnya di sini. Saya pernah di sini tuh, waduh, ramai sama orang. Boleh. Iya, nggak boleh. Main saat tadi. Kalau di paling kiri nggak apa-apa. Kalau udah malam gini, kalau siang ya nggak boleh.
casnya masuk? Masuk. Dari tadi gak ada cas. Kenapa? Dari tadi gak ada tempat cas. Gak ada casnya maksudnya. Kalau gak macet setengah jam nyampe. Kalau malam gini. Malam. Tapi kalau siang atau sore, waduh. Satu jam lebih bahkan macet. Ini tadi stay-nya dari mana? Saya. Iya. Saya stay-nya di sini, di Gusetor sini. Berarti tadi putar balik. Iya, makanya saya jauh kan, lama kan karena Pak saya mau jalan, ini jalan kan sama telepon dari gang ini tadi masuk. Iya, ke sini. Iya, putar. Enggak, kan enggak bisa dari sana, putar ke sana. Sampai lampu merah. Iya, muter lampu merah sana. Kita tidak lihat juga stay-nya kayak gitu. Iya, dalam ke situ tuh. Kalau stay di pinggir jalan gini kurang nyantolnya. Kalau di gang-gang kan ada perumahan banyak. Setiap hari kerja kayak gini, Pak? Iya, setiap hari. Ya, namanya kebutuhan. Saya kalau malam ini agak ini, agak hati-hati malam ini. Kan banyak ini kan, banyak di pembunuhan. Kalau masih di transportasinya aman. Iya, tapi kan, nah makanya dicari dulu. Ini di apa, diberhentikan di mana gitu kan. Kalau di tempat-tempat yang sepi-sepi, atau ke Madura, saya sering dapat Madura sih, nggak saya ambil. Iya, ya. Tapi saya nyari di sana juga susah, makanya terus minta anterin temen nyebrang-nyebrang. Oh, siapa dari Madura? Dari Madura, Sampang. Naik apa tadi? Bis? Enggak, teman, kita teman sampai sini. Oh, susah kalau dari Madura. Iya, makanya susah. Susah, orang pada ini, jaga-jaga gitu kan. Iyalah. Ya makanya di Madura itu kalau naik kendaraan itu dari sana bang, itu minimal jam 7 malam. Ya sore ya. Ya suri kalau jam 7 ke atas itu nggak bisa bang. Iya betul. Ya. Lebih baik lanjut. Jangan tidur di sana aja. Iya pak iya. Saya tuh pernah kok dapat itu ya. Soalnya tiap hari Minggu saya mesti kesini. Oh gitu. Iya bawa bis pariwisata. Terus baliknya? Ya baliknya ya kan bawa bis bawa penumpang. Pariwisata buat jaro wisata. Oh gitu. Ya. Lah ini kok enggak bawa bis? Libur ini, Bang. Acara. Oh, libur ya. Iya, ini jalan-jalan sama banyak teman. Oh gitu. Tak kira setiap minggu bisa telepon saya, tak kasih nomor saya, tak anterin ke Bogorasi setiap minggu sekali. Enggak ya? Ini kan udah saya barangkali saya terus ngambil. Oh iya, siap-siap. Soalnya sama kapan hari saya dapat juga ke Madura. Tapi masih sore jam 4, oke lah berangkat ya. Terus sering dapat malam jam 9, jam 11, jam, saya nggak berani sih apa? Kalau jam resiko. Kalau jam 9 nggak berani bang. Kalau tapi kalau jam 7, jam 6 itu berani. Iya masih sore ya soalnya. Iya. Saya kalau masih sore masih oke. Tapi kalau jam 8, jam setengah lah. Jam setengah 9 itu ke atas nggak berani. Mas pas soalnya udah malam di sana kan? Iya. Gelap. Gelap soalnya banyak malam. Banyak alas baru jalan. Nah, makanya itu. Saya udah wis. Kalau sebelumnya naik tadi saya naik tadi sampai ke Surabaya itu nggak apa-apa, jam berapa pun nggak apa-apa. Kan banyak orang berjalan, nggak ada alasnya. Surabaya aja juga ini kalau tahu-tahu daerah rawan ke Banyurip itu rawan di Banyurip. Ya itu. Terus Trongkot itu juga bahaya itu sepi kan? Iya. Nah, saya tak lihat dulu kalau tempatnya jelas gitu. Tapi maksudnya murasi rumah sakit itu kan ya. Bener tapi di luar itu kak ke rumah-rumah saya itu kak karena saya bawa temen kadang-kadang kalau saya itu apa sanksi gitu ya. Saya ngajak temen pernah saya jemput itu tempat gelap-gelap tapi ngantarnya ke murasi ngantarnya jelas ya. Jemputnya yang menakutkan mana di ini di Jalan Kenjeran ada ada ruko-ruko perumahan itu ya ruko-ruko yang gelap-gelap itu ya. Saya masuk situ waduh ya. Saya ngajak teman saya, ayo berdua, ulah ada apa-apa, ayo siap gitu toh pokoknya. Saya bilang itu sama teman saya. Dia gede besar kan. Yeah. Oh mau, oke okay, siap gitu, berangkat. Tak kasih duit anaknya. Ini nanti pas itu keluar
emangnya Bang di situ masuk maksudnya? Iya, masuk. Iya, rungkut di situ rungkut ya. Oh, dulu emang kayak gitu, tapi sekarang enggak. Kayak ya enggak. Yang masih di masih begal kayak begal itu kan di Madura aja. Lebih rawan ya, Bang. Ya, tapi kalau di lokasi Surabaya Gresik itu enggak ada sekarang. Beda kayak aman dulu, ya. Kayak dulu saya di proyek aja. Iya. Enggak berani keluar kok. Saya lama kan di Surabaya. Surabaya mana? Di Rungkut. Oh, Rungkut ya. Tiap hari pulang itu motor. Surabaya ke Bojonegoro. Setiap hari. Bojonegoro? Iya. Saya asli Bojonegoro lho. Bojonegoro mana? Bubulan, tahu? Nender. Nander ya, masuk ya, ada Bubulan hutan itu lo ya kan? Ya. Saya lahir di sana, cuman besar di sini. Saya rumahnya saya di mana? Perbatasan Bojonegoro, Lamongan itu. Oh, ya, kan ada babat. Ya, babatnya. Babat. Istri saya Lamongan. Oh. Di sini ngontrak apa? Di sini rumah sendiri alhamdulillah. Di sini lama. Iya, udah lama, udah dari TK udah sekolah sini, cuman lahir aja. Ibu kan asli ibu asli Bulan, Bapak Banyuwangi. Tapi sama-sama perantor, sama-sama orang perantornya. Jadi ketemu, nikah itu. Pas di sini, pas di Surabaya ketemunya. Udah berapa tahun trip? Saya udah berapa tahun? Ya lama masa. 5 tahun mungkin. Kerennya. Jadi makanya saya itu kalau ngobrol sama teman-teman itu selalu sharing ini, tempat-tempat yang rawan, terus dapat penumpang seperti apa. Kalau malam kan menakutkan karena hantu gitu kadang-kadang. Enaknya di Surabaya itu kalau kenal dari proyek-proyek besar itu kenapa? Soalnya kenapa? Offline ya. Proyek itu tiap hari Sabtu Minggu, 2 minggu sekali kan pulang, Bang. Iya, benar. Offline. Yeah. Teman-teman banyak offline sekarang. Iya. Yeah, potongannya soalnya banyak dari kantor soalnya. Iya. Yeah. Tapi langsung lewatnya langsung dari kantor. Iya. Yang bayar kan bukan anak proyek. Iya. Kantor ya. Langsung bosnya kantor itu. Iya benar. Iya. Soalnya saya kalau pulang itu pasti bayar kan kantor. Setiap hari. Oh iya bisa. Kantor semua yang bayar. Dari mana ke mana itu, Bang? Ya dari Surabaya, dari mau ke Bungurase, mau ke proyek. Proyeknya kan ada di Gresik, ada di mana-mana. Dulu maksudnya? Apa sekarang? Ya sampai sekarang lah. Oh. Tapi sekarang enggak, saya enggak punya proyek. Sekarang sering pulang ke Bojonegoro. Enggak sering sih, mungkin sebulan sekali paling cepat sih. Soalnya udah pada enggak ada kan orang tua, apa? Nenek tinggal Pak Le. Ya, sekali. Pak Le. Itu pun istri suaminya atau istrinya dari saudara saya gitu loh. Jadi apa ya, enggak ada yang tua gitu, Bang. Kalau ada yang tua kan sering pulang dulu. Tapi kalau enggak pulang ya enggak enak ya. Enak. Iya. Padahal kan Surabaya sini kan hampir mau 2 jam aja lah. Iya. Kalau enggak macet. Sekarang kan ada tol, Bang. Tolnya ini Banyuwangi yang ada. Bojonegoro kan enggak ada, Mas ya. Kan ya belum ya. Belum. Oh iya, Dan. Mau bikin cuma belum realisasi ya. Iya. Tuban, Gresik, langsung Bojonegoro. Kan sementara ini kan ke Bunder kan ya? Iya. Sekarang kan Gresik itu kan ya? Iya. Oh, besok ada lanjut itu ya? Ada lah. Semoga, karena kalau keluar dari tol itu lama loh. Dari Bunder ke Bubulan tuh, aduh, lama jauh loh. Iya. Kalau pakai mobil kan mah cepet. Aku tiap hari pakai truk. Enaknya lewat situ, gitu, Bang. Kalau enggak macet ya? Lewat arah mana? Mana itu? Yang mana itu loh? Itu dia. Balong Panggang. Ke Balong Panggang. Iya. Itu aman, enggak macet itu. Sepi terus nih. Anu, kalau yang apa? Bypass Lamongan kan dibenerin terus jalannya itu. Macet terus itu. Jalan kembar itu loh, yang gede. Dulu sekarang udah selesai. Sudah selesai semua sekarang ya. Kemarin saya itu selamat kali itu. Biasanya kata kecil itu kalau cuma
kalau naik truk itu kalau nggak ada apa, kalau nggak ada barangnya kan bisa banter ya? Bisa lah. Setahu saya kalau truk nggak ada barangnya banter-banter aja. Makanya aku bilang kalau pakai mobil lagi cepet. Malah ya. Kalau pribadi loh bang, Surabaya Bojonegoro itu loh paling telat, paling lama itu loh 3 jam. Banter tapi ya. Iya. Wong bis Bojonegoro, bis Bungur Rasi, babat niku aja 1 jam setengah kok. Aku kalau malam mau sejam. Sepi gini ya? Iya. Jos. Lewat Lamongan tuh kan ya? Iya. Kalau siang 2 jam. Kalau aku naik motor ini aja Surabaya Bapak itu 1 jam. Oh. Ush, cewek. Anak trail. Tak trail. Wah, pol. Kalau enggak tahu pusing. Iya. Sama kayak Jakarta. Saya pernah merantau ke Jakarta itu, waduh. Tapi yang Jakarta kan di belah wilayah, Jakarta Selatan, Utara, Barat. Kalau Surabaya itu, Surabaya toh. Pertama kali baca Surabaya bingung. Trail. Melakunya malam itu, dan siang. Kelawar. Soalnya kalau siang kan panas, kalau malam dingin. Surabaya 24 jam terbuka untuk apa aja. Mau nongkrong di mana aja ada. Tapi kalau siang itu enggak. Panas banget. Iya, pol. Soalnya limbahnya itu besar. Industri ya. Iya. Surabaya Gresik itu ampun. Ampun, ampun. Aja turu sampai lepas Bungur. Iyalah ke HP. Oh, jembatan. Nah, yang kok tinggal tuh kuat aja. Yang ngomongnya jembatan. Wes. Bersama. Wes, tak boleh nobang mau. Muter-muter aku. Nah, coba dari Sragumu. Wes. Tangkep. Ya bisa ini ngomongin, sepeda wong ini ngomongin markas tuh. Aduh. Nah ya kok cepet ke mobil, sebelumnya bisa neng ke Marco nih. Tempat cepet, ya. 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 Ya, makanya kan sebelumnya ngomongin mobil sih. Ya, pokoknya aja tinggal. Oh, ya wes kok ngomongin. Oru ya wes. Mana belajar nih? Berangan tu. Okey okey. Ya wes. Baru aku tahun 2008 di Surabaya. Berapa tahun? 2008. 3 tahun kan. Di Rungkut ya? Iya, di Rungkut. Di Taman Galaksi. Hmm.
mana elit-elit. Masuk ke jurusan arah Semarang ya, Bang? Masuk toh, masuk ya? Enggak. Pintu pintu keluar aja. Huh? Tapi yang arah mau arah Babat. Semarang. Babat ono ah. Pintu keluar tuh di depannya ini dah. Pabrik paku dah, bukan? Bukan. Bukan ya? Saya taunya masuk kalau masuk sama mobil. Iya, masuk, masuk. Masuk kan dia? Iya, nyari arah Semarang. Ah, masuk aja. Aman. Kenal lo juga ya. Kalau jadi ngotot ini jam bu, bis. Terabas saya. Kalau pagi polisi tok lho ini. Iya. Utril, terabas tril. Main terabas Bang Utril kok. Anak jalanan kok. Anaknya Pak Komandan sih. Jual di murah sih. Oh, jual dompet. Oh. Kalau teman saya driver semua itu. Malam-malam gini banyak ya. Driver semua. 24 jam pokoknya di Surabaya. Masih dapat driver. Kalau waktu COVID sepi. Oh, sepi, enggak ada duit. Gak ada duit, gak ada penumpang. Iya. Ya, pada gak punya duit semua soal orang. Pengeluaran banyak, kemasukan gak ada. Betul. Lapangan kerja gak ada. Iya. Mall tutup. Kan orang kan gak mau kemana. Iya. Driver pada ini kerja semua, pada nganggur ini. Mobil-mobil dikembalikan sama leasing. Iya, banyak lelang. Taksi aja lelang semua. Bluebird itu tutup, yang mana ya, platuk itu, yang platuk tutup, tinggal yang bukit yang ini, yang di Noyo ini, yang ada, yang bertahan itu. Padahal yang platuk lebih gede daripada di Noyo, tutup sekarang. Semuanya dilelang, semua taksinya. Murah-murah loh, 60 ya. Udah dapat warna hijau itu loh. 60 ada 50. Yang 40. Iya makanya, tergantung sikonnya. Iya, tergantung tahun juga. Tipenya mah. Tahunnya sama, cuma tipenya kan beda ya. Tapi kalau mobil taksi itu mobil capek ya. Iya. Kalau udah lelang kan bisa dibeli buat tempat kita kan bisa. Heeh. Iya. Mobil taksi itu kalau diubah jadi plat hitam itu pajaknya 1.300.000. Murah ya? Murah. Tapi kalau masih plat kuning itu sudah rusak. Lebih murah mah? Iya.
tahu Telungulan mas ini. Telungulan Surabaya babat bajak pagi budal sore pulang. Telungulan om. Proyekan. Tapi orang proyek, orang proyek, ye? Kata saya tahu. Konstruksi tapi besi besi. Orang konstruksi rawan ini macam. Kalimantan ni rawan pisan mulai. Ya di remote-nya. Di remote. Satu kali aja ya gambar gembok kebuka. Ya, itu kalau kalau buka ini apa namanya? Tutup bensin ada di bawah jok. Ada di bawah kursi. Sama kayak Banyuwangi. Iya. Mampus. Apalagi dari Babat sampai aku Sumenep. Sumenep itu hampir Banyuwangi, Bang. Oh iya, guys. 8 jam itu. 8 jam. Saya kalau ke Banyuwangi itu harus fit. Sekarang ada tol panjang ya, enak langsung turun lecas.
Udah jadi ya tole ya? Udah lah. Dengar-dengar, tapi belum pernah nyoba saya soalnya. Udah itu maksudnya dari mana ya? Masuk naik kalau ke Banyuwangi ya? Tolnya. Iya tolnya. Ya jangan ambil arah Malang. Jangan ambil Malang, yang ini tol Jawa. Kak, bukan dong? Apanya? Tol Jawa itu bukan ya? Tol Jawa ya, itu tol Jawa. Iya Jawa. Banyuwangi kan Jawa Timur Banyuwangi. Kalau Bali beda. Saya sering ke mana? Ke Jogja, ke anu kan pakai tol Jawa. Kalau ke Banyuwangi kan belum pernah. Soalnya. Dia pakai tol Jawa. Pakai tolnya. Oh, sama ya? Sama. Oh. Ya, kalau pakai tol Jawa arahnya ke barat ya nyambung ke Jawa Tengah. Kalau ke timur ya langsung sana leces. Mana ya, maksudnya ini, Bang? Iya. Ini ya. Berapa ya tol Banyuwangi ya? 200? Cukup kalau dari sini lebih. Oh kembali ya maksudnya ya? Besok maksudnya ya? 150 paling? Iya. Saya kini sini Madiun. Iya. Pasuruan, Pasuruan Gresik itu. Sini naik ya dari Sidoarjo ya. Terus ke arah timur. Nanti jangan ambil yang arah Malang. Lurus berarti ya? Iya. Tol Jawa berarti kan ya? Iya. Saya kalau tol Jawa paham. Cuman tolnya Banyuwangi ya nggak paham. Ternyata lah situ juga. Sini ya Bang. Belum, bukan sini. Setahu saya sini sih kalau sini enggak apa-apa. Sini, Bang. Iya, bener kan ya? Iya. Waduh, uang pas Bang. Gak ada uang, saya tadi buru. Iya. Duh, gak ada sih. Mohon maaf deh, uang pas gak ada ya. Hei 50 ada? Gak ada Bang, waduh. Kamu pulang mungkin ngerong-ngerong. Ini berangkat lagi nih. Iya, silakan. Kurang 5.000. Eh, geng, kurang sih, Mas. Mohon maaf, enggak sempurna. Seribu nih. Thank you.
jalan lagi. Oke Ceh, tadi sebenarnya kalau ada uang 50 dikasih syarat 50 guys. Oh my god, wow. Berhubung nggak ada, jadi dicari-carikan guys. Alhamdulillah selamat. Nah, ini orderan pertama malam-malam, semoga di orderan kedua ntar selamat lagi ya. Kita close dulu ya, bye, sampai ke orderan kedua guys.